Oke okay guys, terlebih dahulu kita cek dulu kamera 2AP-nya apakah sudah aktif apa belum. Kamera 2AP, kalau sudah warna hijau berarti kamera 2AP-nya sudah aktif. Kita cek. Di sini saya sudah download, langsung saja kita buka aplikasinya. Kita start. Oke guys, ternyata di sini kamera apinya sudah aktif. Langsung saja kita ke aplikasi kamera. Oke teman-teman, kita kembali ke aplikasinya. Sekarang kita langsung buka aplikasi Google kameranya. Oke guys, langsung saja kita ke night mode, ke mode malam. Seperti yang teman-teman lihat di sini keadaannya gelap sekali. Kita fotokan. Sekarang kita buka hasilnya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Seperti yang teman-teman lihat tadi gelap, sekarang sudah nampak rumput-rumputnya. Oke guys, ini hasilnya, walaupun nggak terlalu sempurna, ada sedikit noise-noise-nya, tapi lumayan. Sekarang kita fotokan lagi, kita coba sekali lagi. Kita buka lagi hasilnya, tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, ini hasilnya guys. Sekarang kita bandingkan dulu dengan kamera bawaannya. Sama atau enggak? Terfokus, jepret, dan ini hasilnya guys, gelap sekali. Itulah perbandingannya guys, ini perbandingannya. Oke guys, teman-teman bisa download aplikasinya di, saya sudah taruh linknya di deskripsi, silahkan teman-teman download. Oke guys, itu dia tadi. Sekarang kita lihat hasil dari kamera Geeky